Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa alamiyatul salihat al-fadihah. Bapak Ibu jamaah salat subuh ingkang kula mulyakaken, mugi-mugi semua yang hadir di sini termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita berada di bulan Ramadan. Bulan yang sangat mulia. Bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Sehingga Ramadan disebut syahrul ibadah, bulan untuk beribadah. Kita bayangkan Pak, ada orang yang tidak pernah datang ke masjid ketika Ramadan mereka datang ke masjid. Kenapa? Karena Ramadan syahrul ibadah. Hebatnya bulan suci yang mulia yaitu bulan suci Ramadan. Syahrud doa, bulan Ramadan adalah bulan untuk memperbanyak doa. Kalau di bulan-bulan selain Ramadan ada waktu-waktu yang mustajab. Bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah, ini waktu mustajab dijanjikan oleh Allah doa kita akan dikabulkan. Ketika khatib duduk di antara dua khutbah, waktu yang mustajab. Ketika hujan turun di malam hari, hujan ini tidak membuat banjir, tidak membuat kerusakan, waktu mustajab. Tapi di bulan Ramadan semua itu tidak berlaku. Kenapa? Karena Ramadan detiknya, menitnya, jamnya, waktunya, siang, malam, semua adalah mustajabud dakwah. Doa-doa kita dijanjikan akan dikabulkan oleh Allah. Syahrul Ihsan, bulan Ramadan itu bulan untuk berbuat kebaikan. Orang kalau tidak Ramadan mungkin melakukan tidak baik, tapi di bulan Ramadan kepengennya melakukan kebaikan terus. Syahrun yuzadu fi rizqil mu'minin, bulan di mana rezeki orang-orang yang beriman oleh Allah ditambah. Begitu banyak rezeki yang diberikan oleh Allah. Ada dua rezeki. Yang pertama rezeki ketentraman hati, yang mungkin ini tidak dimiliki oleh orang lain kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua rezeki secara materi. Bagaimana kita takjil bersama, bagaimana kita ngumpul bersama, kita makan bersama. Tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Hal semacam ini hanya berada di bulan Ramadan. Semua duduk bersama, semua kumpul bersama, minum bareng, makan bareng, menjalankan ibadah sholat bersama-sama. Tidak ada perbedaan si A kaya, si B miskin. Ini hanya semua berlaku di bulan Ramadan. Syahrul Muwasah, bulan Ramadan adalah bulan peduli. Kita umat muslim begitu peduli di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan Allah perintahkan kita menjalankan ibadah panjang, yaitu puasa di bulan Ramadan. Al-muasa huwa al-musyaraka fil hazni. Muasah itu kita merasakan penderitaan orang lain. Ya apa sih rasane wong poso iki, ya apa? Rasane orang lapar itu bagaimana? Ternyata kita merasakan penderitaan orang lain. Maka Allah berikan pahala yang begitu besar kepada kita. Maka karena itu Allah perintahkan kita menjalankan ibadah panjang. Dan di dalam ibadah panjang yang disebut puasa itu, kita sabar di dalamnya. Apa pahala bagi orang-orang yang sabar? Tidak lain, tidak bukan adalah surga. Semoga kita semua diberikan oleh Allah surga dan kita
tergolong orang-orang yang diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya, wa kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju'a wal atas. Banyak orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa dalam puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena yang puasa cuma mulutnya, yang puasa cuma perutnya, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa, tapi dia melanggar aturan-aturan yang membatalkan pahala puasa. Ada orang puasa maksiat jalan terus, wonten Pak? Ada. Ada orang yang puasa tapi ghibah jalan terus. Ada orang yang berpuasa tidak menjaga pandangan matanya. Ada orang yang berpuasa tidak mampu mengontrol hatinya. Hasud, iri, dengki, punya sifat takabur. Semua itu dilakukan, perutnya puasa tapi hatinya tidak puasa. Inilah orang-orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Maka di bulan Ramadan ini, monggo kula panjenengan, kullu amalin sholih, semua amal sholih kita lakukan di bulan Ramadan. Tidak cukup kita berpuasa, kita sempurnakan puasa kita dengan sholat tarawih. Ada orang yang puasa tapi tidak sholat tarawih, ada Pak? Ada. Ojo maneng ngono, sing gak poso tapi melok riyoyo iku yo ono. Iya, gak poso tapi melok riyoyo. Ngene iki yo klambine nyar barang, nang PGS barang tuku klambi. Omai dicet barang ge apa persiapan riyoyo padahal gak poso. Ada, Pak. Alhamdulillah wong gak teko iku. Iki teko bahaya, muring-muring iki. Maka tarawih ini adanya hanya di bulan Ramadan. Kalau jenengan tahajud selain Ramadan bisa, jenengan sholat duha selain Ramadan bisa, jenengan sholat hajat selain Ramadan bisa, tapi sholat tarawih ini adanya hanya di bulan Ramadan. Jangan sampai kita tidak melaksanakan ibadah yang disebut dengan sholatut tarawih. Yang kedua, mari di bulan Ramadan ini amal soleh yang kedua, kita sempurnakan puasa kita dengan cara apa? Kita sempurnakan puasa kita dengan bitilawatil Quran, membaca Al-Quran. Kalamullah al-muta'abbad tilawatuhu, firman Allah yang ketika kita membacanya saja Allah berikan pahala, apalagi kita memahami ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Orang yang mahir membaca Al-Quran maka dikumpulkan oleh Allah bersama para malaikat-malaikat Allah kelak. Sedangkan mereka yang mau masih baca Quran, sedangkan dia grutal gradul maca Qurane, maka Allah berikan dua pahala. Yang pertama pahala baca Quran, yang kedua ganjarane grutal gradul. Sing maca Quran grutal gradul, ndak usah minder. Lanjut baca Quran terus, tadarus terus, syiarkan Islam dengan bacaan Al-Quran, makmurkan masjid dengan bacaan Al-Quran. Tidak cukup itu, kita sempurnakan puasa kita dengan apa? Dengan iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan populer dengan istilah Lailatul Qadar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadan, Nabi berpesan, tahu ndak kalian wahai para sahabatku, akan datang yang bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan, bulan di mana Al-Qur'an diturunkan, bulan di mana terdapat Lailatul Qadar di bulan Ramadan itu. Mugi-mugi kula panjenengan dalam beriktikaf tulus karena Allah, bukan karena siapa-siapa,
dan semoga Allah berikan Lailatul Qadar dumateng kula panjenengan sedanten. Dengan Ramadan akan mengkader generasi-generasi yang muttaqin, mencetak generasi-generasi yang berkarakter muttaqin. Dengan Ramadan kita banyak belajar bagaimana orang berbagi di bulan Ramadan, bagaimana orang berpayah-payah menjalankan sholat tarawih, bagaimana hamba-hamba Allah bermuasyarah bainan nasi bil ma'ruf, berinteraksi sosial dengan baik di bulan Ramadan ini. Maka Ramadan kita jadikan pelajaran bahwa di bulan Ramadan inilah pendidikan diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita agar kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Mugi-mugi kula panjenengan sedanten mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah dan surga diberikan oleh Allah kepada kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, barokah fitini wa dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir dhunubana wa dhunuba wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan, Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma barik lana fi ahlina, Allahumma barik lana fi amwalina, Allahumma barik lana fi ibadatina. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ja'alna ya Allah minas salihin al muttaqin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi barakati syahri Ramadan, bi barakati tilawatil Quran, bi barakati salatit tarawih, bi barakati du'ail muslimin, bi barakati نزول القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.